Pertama sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa walaupun kita ini dibangkitkan sebagai umat akhir zaman, di akhirat kelak kita akan menjadi umat yang pertama dibangkitkan. Satu. Dan kita di akhirat juga akan berada di rombongan yang paling pertama berbanding dengan umat-umat sebelum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan satu kurniaan yang tidak diberikan kepada mana-mana nabi, mana-mana rasul sebelum baginda, iaitu syafaat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala ada janji keampunan ke atas umat Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran Al-Karim ada janji Allah keampunan ke atas Bani Israel, terutamanya Bani Israel yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran yang menjanjikan keampunan ke atas umat Nabi Ibrahim alaihi salam, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Sesiapa yang ikut aku, ya Allah, dia adalah pengikut aku, umat aku. Dan sesiapa yang engkar kepada aku, ya Allah, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ceritanya satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar di Kaabah. Duduk bersandar di Kaabah. Bila Nabi baca dua ayat ini, Nabi menangis. Menitis air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad menangis? Jibril turun, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril tanya, "Ma yubkika ya Muhammad?" Wahai Muhammad, apa sebab kamu menangis? Nabi Muhammad kata, aku baca ayat Al-Quran yang ceritanya seolah-olah Allah janji keampunan ke atas umat Nabi Ibrahim. Dan aku baca juga ayat yang seolah-olah Allah janji keampunan ke atas pengikut umat Nabi Isa alaihi salam atau pengikut Nabi Isa alaihi salam. Lalu baginda pun membaca ayat, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Lalu baginda juga membacakan ayat, "In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Ini kata Nabi Isa alaihi salam, "Wahai Tuhan, sekiranya engkau nak menyiksa Bani Israel, itu adalah hak engkau. Tetapi sekiranya engkau pilih untuk mengampunkan mereka, ya Allah, tidak lain tidak bukan yang itu kerana engkau adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana." Dua ayat ni, ayat yang cerita mengenai Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim, ayat cerita mengenai Nabi Isa, umat Nabi Isa. Dua ayat ni membuatkan Nabi jadi gusar, gundah gulana, susah hati, menitis air mata Nabi. Macam Nabi lain ni sudah ada janji keampunan ke atas umat mereka, umat aku macam tak ada apa-apa janji, wahai Jibril. "Famadha an ummati?" Apa nasib umat aku, wahai Jibril? Jibril seperti biasa tiada jawapan segera. Jibril kena jumpa Allah untuk mendapatkan jawapan. Jibril pun naik ke langit, jumpa Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu. Turun sejurus kemudian Jibril membawa wahyu. Ayat dia kita semua hafal. Daripada surah Ad-Duha ayat yang kelima. "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Jibril sampaikan ayat, "Dan kelak wahai Muhammad, Tuhan kau akan beri kau limpah kurnia dan kau akan seronok dan redha dengan pemberian tersebut." Ahli tafsir sepakat buat kesimpulan apakah pemberian yang akan gembirakan Nabi di mahsyar kelak. Tidak lain tidak bukan ialah syafaat. Nabi Muhammad own, memiliki. Nabi Muhammad memiliki syafaat. So itulah pemberian yang tak diberikan kepada mana-mana Nabi umat lain.
Eh tuan-tuan, umat Nabi Adam alaihi salam akan datang jumpa Nabi Adam dekat mahsyar. Wahai Adam, bagi kami syafaat. Nabi Adam kata tak boleh. Aku tak diberikan. Aku tak diberikan syafaat. Aku tak diberikan hak untuk memberi syafaat dekat mahsyar. Umat Nabi Ibrahim pula pergi jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, wahai Khalilullah, bagi kami syafaat. Umat Nabi Ibrahim kata tak boleh. Umat Nabi-Nabi yang lain begitu juga, masing-masing akan jumpa Nabi mereka, minta tolong, minta syafaat. Semua kata tak boleh. Yang ada untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dikala umat-umat lain tak ada satu pemberian di akhirat, umat Nabi Muhammad ada pemberian. Untung kan tuan-tuan? Untung. Baik. Dalam beberapa hadis yang sahih, orang yang pertama sekali Allah akan bangkitkan, yang dikejutkan daripada kubur, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada maqam baginda, baginda akan dikejutkan. Bila ditiup sangkakala kedua, sangkakala pertama semua rebah mati jatuh, sangkakala kedua semua bangkit. Bila sangkakala kedua ditiup, yang dibangkitkan pertama sekali Allah bagi tahu Jibril, pergi kejut Nabi Muhammad. Pergi kejut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun berbelah bagi. Sebab nak ganggu Nabi sedang berehat, berbelah bagi. Tapi atas perintah Tuhan dikejutkan juga. Bangkitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepala baginda tertunduk ke bawah, ke bumi. Tak diangkat kepala, tunduk ke bawah. Pada masa tu Allah bagi tahu kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka ya Muhammad fashfa' man syi'ta min ummatik. Angkatlah kepala engkau sekarang wahai Muhammad, bagilah syafaat di kalangan umat engkau, siapa-siapa yang kau nak bagi. Tuan, kita semua ni kalau ikutkan, semua kita ada peruntukan syafaat. Kita semua ada peruntukan syafaat. Semua kita. Supaya tak ada seorang pun yang membantah ataupun berhujah dekat akhirat. Kononnya sahabat semua berpeluang jumpa Nabi, minta syafaat dengan Nabi, minta Nabi doakan mereka, minta Nabi mohon keampunan untuk mereka. Mereka kan dah jumpa, sahabat-sahabat ni. Jadi kita tak ada peluang jumpa. Dahlah kita tak jumpa Nabi Muhammad. Kita dengan Nabi Muhammad 1600 tahun. Dahlah tak jumpa. Kita beriman, kita percaya, kita sayang, kita kasih, tak berbelah bagi. Dekat mahsyar, takkan kita tak dibawa jumpa. Nabi sebut bahawa umat ini adalah sebaik-baik umat. Nabi tanya kat sahabat ramai-ramai. Nabi tanya, tahu tak kamu siapa yang paling baik? Umat mana yang paling baik? Sahabat-sahabat kata, kamilah Rasulullah kami. Rasulullah kata, tak. Sebab bukan kami, kamu bersama aku. Kamu melihat wahyu turun, kamu melihat mujizat, kamu melihat segala-galanya bersama aku. Jadi bukan. Mereka hebat, betul. Mereka hebat, sahabat-sahabat hebat, ahli syurga, betul. Tetapi ada satu benda Nabi sebut, sebaik-baik umat, yang merujuk kepada, sahabat tanya, siapa mereka Rasulullah? Mereka itu ialah yang datang selepas kamu. Mereka tak bertemu dengan aku, mereka tak melihat wahyu turun, mereka tidak melihat mujizat-mujizat aku. Yang ada adalah mujizat Al-Quran. Mereka tak melihat aku, mereka tak bersama aku, mereka tak melihat wahyu turun. Tapi mereka beriman dengan aku. Mereka lah sebaik-baik umat. Mereka lah sebaik-baik umat. Jadi tuan-tuan, kalau di akhir zaman sekarang ni masih ada orang yang tidak berbelah bagi cinta dan kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kumpulan kategori sebaik-baik umat. Jadi kalau itu keadaannya, akan dibawa jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia first laluan itu pergi kat titian, pergi dekat telaga Kautsar. Inna a'tainaka al-kawthar. Sesungguhnya kami berikan engkau telaga al-kawthar. Al-kawthar ini dalam bahasa Arab, dalam hadis-hadis yang lain disebut sebagai haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama describe, ulama perincikan sifat telaga itu. Kak Jah. Ulama describekan melalui hadis-hadis Nabi, describe maksudnya perincikan. Panjang telaga ni 500 tahun perjalanan. Bukan Bandar Seri Putra Semenyih. Panjang 500 tahun perjalanan. Lepas tu dekat akhirat bukan macam ni fizikal kita. Kita dah balik asal. Pak Ji. Kita dah balik asal. Balik asal tu macam mana? Kalau macam Nabi Adam. Nabi Adam sama tinggi dengan pokok kelapa besok lalu ke akhirat. Kita akan dikembalikan balik rupa asal Nabi Adam balik. Dalam tinggi sama tinggi pokok kelapa tu, nak berjalan tu 500 tahun pun masih jauh lagi. So kita akan balik-balik rupa asal kita. Semua kita. Tinggi. Satu pokok kelapa tu berapa hasta Pak Long? Tak diukur. Takkan kat Semenyih tak ada pokok kelapa? Kampung Pasir ni tak ada pokok kelapa? Dah tebang habis dah? Kenduri kahwin aja tebang. Kenduri kahwin aja tebang. Ambil umbut buat masak. Dah tak ada kelapa. Sekarang tukar dengan kelapa pandan pula. Hmm. 500 tahun perjalanan panjangnya telaga tu. Satu, air dalam telaga tu lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Lebih harum daripada kasturi. Yang kelima, ni paling penting. Man syariba minhu fala yazma'u ba'dahu abada. Sesiapa yang minum air daripada telaga tu, dia takkan dahaga dah lepas tu. Because you are going to mahsyar. Lepas ni kita akan menampak berjalan pergi ke mahsyar, matahari sejengkal daripada kepala. Dengan air zam-zam dan dengan air telaga Kautsar tu, kita tak dahaga dah sampai putus masuk syurga. Allahumma ja'alna mimman ruziqa fi syurbi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin tuan-tuan. Yang tu doa tu bukan cakap Arab. Amin lah. Ha. Kalau saya ceramah dengan orang Arab ni, cakap benda baik-baik, amin, amin. Ha. Jadi kita benda baik sebut amin. Ha. Kita bukan banyak amin. Jangan sampai apa ni, benda baik orang sebut kita tak amin. Saya duduk negara Arab ni 9 tahun. Arab ni budaya dia suka saya tengok. Di antara budaya dia, bila cakap baik dia kata amin, amin. Kalau jumpa kawan dia akan tanya, Masya Allah, kif hala, kif sihatak, wallahi ma syufna ke zaman, syu kif hal ahlak. Dia tanya benda tu, apa khabar, lama tak jumpa, ya Allah rindunya, anak isteri macam mana, kerja. Dia suka tanya. Dah tanya khabar, kejap lagi tanya lagi, kaif halak. Dekat kereta tanya dah, kaif halak. Sampai dekat pintu masjid tanya, kaif halak. Banyak kali tanya, kaif halak. Harap lah. Kalau suka benda baik, dia doa. Benda baik, dia doa. Amin, amin. Sama juga macam bagi salam. Kalau orang Arab bagi salam, Masya Allah. Saya pengalaman, biasa saya tengok Arab ni memang suka bagi salam. Naik lift, tingkat pertama, saya masuk dulu, 5 orang Arab masuk, dia masuk, semua bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Berhenti kat tingkat 2, masuk pula orang, assalamualaikum lagi. Tingkat 3, masuk lagi, assalamualaikum. Kalau 20 tingkat, dia berhenti sampai 20 tingkat tu lah bagi salam. Kita ni kat Mekah, saya pergi haji beberapa kali, saya pergi umrah beberapa kali, dia berhenti, Pak Haji dengan Mak Haji masuk, haram nak bagi salam. Oh, lihat sangat nak bagi salam. Muka dah lah ketat. Macam dia seorang aja letih pergi umrah, pergi haji. Orang lain pun letih kat pergi umrah, pergi haji. Bergebut, rebut masuk dalam lift.
Berebut-rebut ambil makanan. La ilaha illallah. Tak ubah-ubah. Tenang-tenang sudah. Makan ni Tuhan janji rezeki. Yang nak kalut-kalut semua benda kenapa? Kalutlah saya tengok. Kalut. Berlari-lari. Itu mungkin jemaah yang saya nampak lah. Mungkin jemaah negeri lain. Orang sini. Hari salam, jumpa, tengok dah pakai dah. Orang tu pakai Malaysia, nampak ada Malaysia. Bagilah salam. Kalau tuan-tuan nampak saya kat Mekah, mungkin tak perasan lah. Tapi ada juga makcik perasan tu. Kata makcik macam dah perasan, ramai orang macam saya kat sini ni. Suara ustaz. Itu kira memang peminat saya yang tegar lah tu. Tapi saya sedih kan lah, peminat saya semua makcik. Pakcik dia tak tahan. Baik. So, sama juga naik bas pun. Naik bas saya dekat daripada masa belajar kat Jordan ni. Dekat daripada Mafraq tu nak pergi ke Amman dalam 70-60 km. Bas tu pula bas berhenti-berhenti. Ambil orang. Berhenti buka pintu tu kret, masuk Arab, naik-naik Arab. Assalamualaikum. Bagi salam satu bas. Waalaikumsalam. Satu jalan, bunyi pula orang naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu bas jawab. Kadang dia nak turun tu, dia bagi salam dulu. Taib, assalamualaikum. Bagi salam, dia jawab. Jawab, jalan. Suka dia orang bagi salam. Suka. Satu lagi, nak tahu dia tu ahli syurga ke tidak, dia suka bagi salam. Kalau tuan-tuan ni suka bagi salam tu, ciri-ciri ahli syurga lah tu. Kalau mulut tu berat nak bagi salam, wallahualam lah tuan-tuan. Ha. Kan dalam hadis yang sahih sebut, di antara ciri ahli syurga ialah suka bagi orang makan dan suka bagi salam. Berebut dia kalau dia nak bagi salam. Bukanlah kejap-kejap bagi salam kan. Duduk sebelah. Assalamualaikum. 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 Assalam. Dah tak ada dah orang sebelah tu lagi dah. So, suka bagi salam. Itu antara ciri ahli. Ahli syurga. Sama juga bagi makan pun sama. Jadi kita kena rajinlah bagi salam. Pergi kedai bagi salam. Nampak orang Islam bagi salam. Kenal tak kenal bagi salam. Alaman ta'rif, alaman lam ta'rif. Bagi salam ke orang kenal, bagi salam. Kalau orang kenal, orang tak kenal pun kena bagi salam. Yang ni payah sikit lah. Kalau kita kenal, kita bagi salam. Kalau kita tak kenal, kita tak bagi salam. Betul kan? Kalau tak kenal, tengok je dulu. Siapa? Dialah patut bagi salam dulu kat saya. Kenapa saya pula bagi salam kat dia? Sahabat-sahabat ni berebut nak bagi salam kat Nabi. Dia kata asyik Nabi je dia bagi peluang bagi salam. Kita perlu pintas Nabi. Kita bagi salam kat Nabi. Ada sahabat menyuruh belakang pokok korma. Menyuruh. Nabi keluar gini. Memang aku nak bagi salam. Nabi keluar je dia nampak Nabi. Ah, Nabi dah bagi salam. Assalamualaikum. Tak sempat juga. Kalau kita hari ni kita try bagi salam. Besok bagi salam. Tiga kali ketiga bagi salam. Kali keempat kita tunggu. Asyik aku je bagi salam. Letih ke bagi salam ni? Di antara tanda-tanda ahli syurga tuan-tuan, suka bagi salam ni. So, rajin-rajinlah bagi salam. Rajin-rajin bagi salam. Itu di antara ciri ahli syurga. Dan Nabi SAW bukan bagi salam ke orang aja, pokok kayu pun Nabi bagi salam, pokok kayu bagi salam kat Nabi. Yang kita ni bagi salam kat hutan marin. Masuk hutan, Tok, Assalamualaikum Tok, tumpah lalu. Tok mana? Tok sidang? Adalah tu sahab kita punya orang tua-tua dululah. Kata. Mana punya mazhab lah tuan-tuan. Bagi salam, nak masuk hutan bagi salam, bagilah salam, tak apa. Tapi, Tok, tumpah lalu ya. Tok mana saya tak tahu, Tok jin mana saya tak tahu. Ya. Yeah. Tok, tumpang lalu Tok, Tok tumpang kencing tu, semualah tumpang ke hutan. Kalau tak takut bengkak lah, tangkuk bentan lah, pun benda bagai. Sayyidina Ali kata, saya jalan dengan Nabi, hadis Tirmizi,
Sayyidina Ali kata, aku berjalan dengan Nabi SAW, sepanjang perjalanan itu Nabi jawab salam. Sayyidina Ali kata, kanan kiri tak ada orang pun, pokok kayu lah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sayyidina Ali terkejut. Sayyidina Ali kata, eh Rasulullah, jawab salam kat siapa? Tak, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok semua bagi salam kat aku. Ha, Nabi special lah, makhluk semua bagi salam kat Nabi SAW. Tengok sagi pengurusi masjid pula keluar kan, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kita pun tengok dah jauh dah, kenapa dah tu? Dah lah tambah satu tahun lagi lanjutan jadi Nazir kan, nak tukar. Macam setahun lagi lah kena sabar kan, dia bagi salam kat pokok kayu tu, waalaikumsalam. Kita pun tanya, kenapa ji? Dia bagi salam. Itu Nabi bagi salam. Nabi jawab salam. Nabi dengar. Makhluk-makhluk itu semua bagi salam kat Nabi SAW. Jadi, itu yang kedua kan? Jadi syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jadi umat Nabi Muhammad SAW. Umur kita pendek, amalan kita banyak. Nabi sebut umur umat aku ma baina 60 wa 70. Maklum, umur umat aku, Rasulullah sebut di antara 60 ke 70. Kalau kat belakang tu dah ada yang 80 tu subsidi. Ha. Subsidi. Yang ada subsidi tak ada. Ramai. Ha. Tapi subsidi tu mungkin ada yang suka dengar, mungkin ada rasa macam tak berapa syok kan. Macam ni lah Nabi sebut, Nabi taklah kata lebih daripada 70 tu tak elok. Nabi sebut gini, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu orang yang dipanjangkan umur dan dibaikkan amalan. Pak Long panjang umur, cantik Pak Long, tak apa, tak ada masalah. Tapi amalan juga semakin baik. Semakin baik, semakin tua, semakin pemaaf. Ini tak, semakin tua semakin gagal. Semua nak cari pasal. Berdiri pun tak berapa nak lurus, bertongkat kan? Masih nak gaduh dengan orang. Belum lagi hasuna amalu. Tolong dengar cakap saya ni lelok. Sebab dia kata, garam dia tak hilang lagi lah ustaz. Kenapa? Dia memang barang keturunan. Keturunan jin ke? Makan apa? Penyengat? Tebuan? Sampai tak boleh nak dikenduhkan kebengisan, kegarangan dia tu. Takkan nak disuruh baca, minum air yasin? Kalau itu pun tak lut, tak tahu asyik tuan-tuan. Khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Dah masuk 60 ni. Kalau umur Nabi Muhammad 63, kita Tuhan bagi lebih. Lebih daripada itu, bagi peluang. Bagi peluang, tebus mana yang tak tebus lagi. Maafkan siapa yang tak dimaafkan lagi. Pulangkan hak orang yang pernah ambil. Itu semua peluang, chances. Peluang-peluang Tuhan bagi supaya dalam tempoh itu kita tebus semua. Supaya bila malaikat cabut nyawa tu, clear. Tak ada hutang dengan orang. Tak ada masalah dengan siapa-siapa. Umrah kita pergi 2 tahun sekali, tiap-tiap tahun kita pergi masjid, kita datang, Masya Allah. Semua ni baik. Tapi ada benda yang barangkali kita kena buat koreksi balik lah. Saya pun tak kenal semua orang. Tapi bila jumpa orang ni macam-macam style, macam-macam pesen ada tuan-tuan kan. Sebab itu umur umat Nabi Muhammad walaupun pendek, tapi amalan dia banyak. Contoh. Ambil contoh malam Lailatul Qadar. Siapa-siapa yang hidupkan malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia menghidupkan 1000 bulan. 80 tahun lebih, 83 tahun lebih. Banyak tu. Itu kalau dalam seumur hidup dia dapat terawih, dapat apa Lailatul Qadar satu malam, kalau dapat 3 malam, 4 malam kalilah. So, amalan dia lebih panjang daripada umur dia. Umur mati 60, 63, 70, tapi amalan satu. Yang keduanya, umat Nabi Muhammad ni buat sikit, pahala dia banyak.
Kita buat kecil je, benda kecil buat tapi pahala dia banyak. Contoh, as-salatul khams, salawatul khams, kafaratul lima bainahuma, ataupun kafaratul lima bainahunna. Solat lima waktu adalah penebus dosa, maklum. Penebus dosa. Maghrib, contoh, subuh ke zuhur, saya dah solat subuh, lepas solat subuh apa tu, adalah benda salah silap sikit-sikit terbuat, terlaku. Masuk zuhur, dengar azan, solat zuhur, ditebus dosa dengan solat zuhur. Tebus dengan solat zuhur, tebus. Masuk asar begitu juga, masuk maghrib begitu, maghrib ke isyak begitu, isyak ke subuh begitu. So lima waktu solat ni, dia adalah penyucian terhadap dosa. Dia clear, macam masuk washing machine, dia clear kan boleh. Cap, clear. 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 Tapi dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa besar tak masuk dalam kategori tu. Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita ni setiap hari berada dalam keadaan tidak berdosa. Tuhan bagi satu peluang tebus dosa, solat lima waktu. Mana daripada umat lain? Umat lain mana ada? Kita je ada. Ada umat yang difardukan puasa selang sehari. Kita puasa setahun, sebulan je. So keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita puasa dapat pahala jihad, kita jaga mak ayah dapat pahala jihad, kita pergi haji dapat pahala jihad, menuntut ilmu, meninggal dapat pahala syahid. Macam-macam Tuhan tawarkan offer. Offer demi offer. Ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan pada umat-umat lain. Sebab itu ada umat yang cemburu. Sahabat-sahabat ni pernah cemburu lah tengok Bani Israel umur sampai 500 tahun, 600 tahun berjihad. Sahabat-sahabat kata, Rasulullah seronok ada orang, lama dia orang berjihad, lama dia orang berjuang, kami ni Allah hadiahkan malam Lailatul Qadar. Itu di antaranya. Baca Quran, maklum. Kak Jah kat belakang tu, bila baca Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Satu huruf dapat 10? 10 pahala. Satu hari berapa huruf kita baca? Kan? Bagi yang baca lah. Ramai je yang tak baca. Dia tunggu malam Jumaat baru nak baca. Tunggu Ramadan baru nak baca. Ataupun dia tunggu orang bacakan untuk dia. Pun ada juga. Masa hidup tak baca, Pak Long. Masa hidup tak baca. Masa mati dah mati, besok orang baca. Kan? Mudah-mudahan dapatlah manfaat. Tetapi kalau Pak Long sendiri masih hidup, tak diakrabkan diri dengan Al-Quran, dapat mana manfaat Quran tu? Bukannya saya boleh tolak orang masuk syurga. Bukannya satu kampung ni, satu Malaysia ni berkumpul tolak orang masuk syurga. Boleh ke? Tak boleh. Final decision daripada Allah. Keputusan muktamad terakhir daripada Allah. Hak Allah. Jadi, ini kelebihan-kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak ada pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. So, sebab itu, kita mesti merasakan kebertuahan kita. Bertuahnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian yang keempat yang paling istimewa pula, satu lagi, Al-Quran Al-Karim. Umat-umat dahulu, umat Nabi Isa diberikan Al-Quran. Mana? Dari mana kipas ni? Tolong tutup kipas ni boleh? Saya ni orang kampung, tak biasa sejuk tuan-tuan. Tuan-tuan ni lah. Saya kalau tidur kat bilik, saya tak pasang aircon. Kalau isteri saya ada, baru pasang aircon. Sebab saya orang kampung, saya biasa tidur dengan kipas je. Kipas saja. Kalau segi hotel, mesti tutup aircon. Kalau kipas, saya buka kipas. Tak reti. Kita orang kampung kan? Orang kampung. Padahal dah tua tuan-tuan. Tak larat lah. Sakit urat besok pagi. Baik. Quran. Umat-umat terdahulu Allah berikan kitab. Umat Nabi Isa diberikan Injil. Umat Nabi Musa diberikan Taurat. Umat Nabi Ibrahim diberikan Suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran wahyu.
Ada nabi-nabi yang dapat Asfarul Anbiya, Sufr. Pun begitu juga dinamakan sebagai lembaran-lembaran wahyu. Dia ada Asfarul Anbiya, ada Suhuf. Jadi Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu ada panduan bagi setiap umat. Yang paling dekat dengan Al-Quran ialah Injil. Paling dekat dengan Injil, Taurat. Paling dekat dengan Taurat, Zabur. So ini semua kita adik-beradik ni. Semua kita adik-beradik. Sampai dah Al-Quran Al-Karim. Hujungnya Tuhan sebut, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga lah yang akan jaga Al-Quran. Allah tak janji Allah nak jaga mana-mana kitab sebelum Al-Quran. Tapi Al-Quran Allah janji nak jaga. Hari ini Taurat yang ada sudah diseleweng. Injil yang ada sudah diseleweng. Dia Injil ni dia ada juga yang panggil Gospel, ada yang panggil sebagai Evangelion. Semua merujuk kepada khabar baik. Evangelion ni apa makna dia Ustaz? Khabar baik. Gospel, khabar baik. Khabar baik, khabar gembira. Oh ya, yeah. Injil, apa makna Injil? Injil juga diterjemahkan sebagai bisyarah. Injil juga membawa makna khabar gembira. Wah, Gospel, khabar gembira. Evangelion, khabar gembira. Al-Injil, khabar gembira. Khabar, khabar gembira. Apa dia khabar gembira tu? Betul tak? Apa dia khabar gembira tu? Apa dia khabar gembira? Mesti ada khabar gembira. Apa khabar gembira? Khabar yang khabar yang paling gembira di dalam Taurat, di dalam Injil ialah khabar memberitahu perkhabaran mengenai kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah khabar yang paling gembira. Khabar gembira, khabar baik, khabar gembira. Apa dia khabar gembira itu? Khabar gembira itu ialah Allah memberitahu dalam Injil dan Taurat akan kedatangan seorang Rasul yang bernama Ahmad. Itulah khabar yang paling gembira. Tapi Allah tak janji pun nak jaga kitab-kitab itu. Allah janji nak jaga Al-Quran. Kitab Al-Quran, bila saya sebut Evangelion, saya sebut Gospel, saya sebut Taurat, Old Testament, New Testament, semua dah tak ada. Maklum, macam ni. Taurat ni ditulis selepas 380 tahun. Injil ditulis selepas 380 tahun. Selepas berapa tahun? 380. Baru ditulis. Tulis tu pula, dia adalah lebih kepada riwayat. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan selepas 300 tahun secara sistematik. Sebelum tak ada pengumpulan tapi nak betul sistematik dekat 300 tahun Ustaz. Baik. Jadi dia punya level tu adalah khabar, cerita, riwayat. Injil, riwayat, cerita-cerita, riwayat lebih pada riwayat. Sebab itu dia ada banyak versi. Versi A, versi B, versi C. Dia ada banyak version. Dia jadi riwayat. Orang tu riwayatkan begini, orang ni riwayatkan begini, orang ni riwayatkan begini. Selepas 380 tahun. Kita tengok Al-Quran. Al-Quran bila ditulis? Pak Long, Al-Quran bila ditulis? Zaman Nabi lah Al-Quran ditulis. Sudah ada penulisan Al-Quran sudah berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, keduanya, selain daripada menulis, sahabat-sahabat menghafal Al-Quran. Zaman itu memang zaman orang menghafal Al-Quran. Sebab orang Arab ni dia ada satu keistimewaan yang tak ada pada bangsa lain. Apa dia? Kuat menghafal. Hafalan diorang ni, brain diorang lain macam. Dia menghafal. Kalaulah saya tanya kan, contoh saya tanya, Pak Ji nama apa? Hasan bin Hussein bin Abu bin, dah tak tahu.
Kita kalau boleh 3-5, atas daripada kita 4 lagi pun cantik dah. Ingat bang? Atas daripada berapa orang abang ingat? Berapa orang? Okey, sebut nama. Nama. Ha. Abang Amir bin? Lepas tu? Lepas tu? Ha. Lepas tu? Poci, ilet. Nampak je. Kira hebat lah tu. Orang Arab, dia boleh hafal sampai kepada Nabi Ismail AS. Sebab kebanyakan orang Arab di Mekah tu adalah keturunan Nabi Allah Ismail AS. Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat tu disebut riwayat nama dia sampai kepada Nabi Yusuf AS. Ada yang sampai kepada Nabi Yaakub AS. Jadi dia boleh ingat dia punya keturunan tu. So memang dia orang boleh hafal. Dan pada zaman itu juga orang Arab ni disuka syair-syair Arab, dia hafal, hafal, hafal. Saya nak beritahu, zaman Al-Quran diturunkan, orang menghafal Al-Quran, sahabat-sahabat menghafal Al-Quran. Jibril turun sampaikan kepada Nabi, Nabi Muhammad baca, lancarkan bacaan, lancarkan hafalan, kemudian Nabi Muhammad baca pula kepada para sahabat. Sahabat-sahabat pula menghafal. Begitulah berterusan 23 tahun mereka menghafal wahyu ni Al-Quran. So penulisan itu dan penghafalan penulisan sudah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Datanglah Umar bin Al-Khattab jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kata Umar, kumpullah Al-Quran itu. Aku cadangkan supaya tuan kumpulkan Al-Quran. Abu Bakar kata, tak boleh, Nabi tak buat, aku tak nak buat. Balik Umar. Besok datang lagi Umar, beritahu pada Abu Bakar, Abu Bakar aku cadangkan kumpul Al-Quran. Tak boleh, Nabi tak buat. Balik lagi Umar. Hari ketiga Umar datang lagi, wahai Abu Bakar, dengarlah nasihat pandangan aku ni. Aku cadangkan supaya Quran tu dikumpul. Sebab ramai yang hafal Quran ni dah mula syahid. Aku takut Quran ni lama kelamaan kurang berkurangan orang menghafalnya. Nak jaga nanti takut ada masalah. Abu Bakar kata, hatta syarahallahu sadri, sehinggalah Allah lapangkan dada aku terima cadangan apa ni Umar bin Al-Khattab. Mulalah tulis Al-Quran. So Rasulullah dengan Abu Bakar, Rasulullah wafat, Abu Bakar, zaman Abu Bakar dah mula tulis Al-Quran. So within 5 years, 5 to 4 years, 4 ke 5 tahun, Quran sudah start tulis dah. Mana lebih autentik, lebih sahih? Suatu kitab yang ditulis selepas 5 tahun kewafatan nabinya ataupun selepas 380 tahun kewafatan nabinya? Mana yang lebih sahih? Dah tak ada jawapan. Ada jawapan ke tak ada? Ada. Mestilah 4 tahun, 5 tahun. Dan sahabat-sahabat pun hafal Al-Quran. Cuba tengok siapa yang hafal Injil. Tuan-tuan, kalau hari ni kan, besok kita tidur kan, besok pagi tengok tak ada satu Quran pun kat Malaysia ni. Hilang semua Quran, tiba-tiba diangkat, tak ada. Besok petang boleh siap selesai tulis balik Quran. Percaya tak? Kat dunia ni ada 70 juta orang hafal Quran. Kat dunia ni ada 70 juta orang hafal Al-Quran. Dikala agama Islam jatuh nombor 2 daripada agama Kristian, tapi yang hafal Al-Quran ada 70 juta orang. Ha. You angkat sekarang, kalau hari ni hilang, dalam beberapa jam kita dah selesai tulis dah. Siapa tulis? Anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Mereka bukan sekadar hafal, mereka juga diajar macam mana nak tulis balik mushaf tu. Resam Osmani. Kan? Mereka diajar resam subjek menulis balik. Iya. Sebab itu Allah janji Quran ini Allah jaga.
Jadi dengan pemberian Al-Quran, dengan kewujudan Al-Quran, itu juga membuktikan keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ada guidance. Kita ada guidance, kita ada petunjuk, kita ada panduan. Yang sahih, yang mutawatir, mustahil ada keraguan pada pada periwayatannya, pada pengumpulan dan juga penulisannya, tuan-tuan. Tak senang. Tak ada seorang pun boleh ubah satu huruf. Tak ada seorang boleh ubah satu huruf. Satu surah, satu Quran tu ada 14, ada 114 surah. Satu saja surah yang tak ada bismillah. Surah At-Taubah. Tak ada bismillah. Tak ada siapa pun cadangkan. 113 surah ada bismillah, satu je tak ada, pelik ni. Kita masukkanlah bismillah. Apa salahnya pula masuk bismillah? Berani? Mana boleh? Memang surah Taubah turun tak ada bismillah. Allah turunkan surah Taubah kerana marah pada kaum musyrikin yang mengengkari perjanjian, yang langgar perjanjian dan perdamaian. Tak ada siapa berani ubah satu huruf, waw ke fa ke lam ke, tak boleh. Jadi sayogilah kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Al-Quran. So Quran ini dibaca macam ni. Quran ini dipelajari, dibaca, dihayati, dilaksanakan, disampaikan. Ulang balik. Dipelajari. Belajar baca, belajar an, in, un, ban, bin, tun. Panjang, pendek, tajwid, fasoha, waqaf, ibtida. Ni kena belajar ni, kena belajar. Kena belajar. Supaya dapat kuasai bacaan dengan baik. Biar baca tu nampak bunyi Arab, biar baca tu nampak lancar bacaannya. Kan? Sebab itu dia ada macam-macam. Kemudian pula ada qiraat, belajar qiraat, lepas tu ada pula belajar taranum. Saya lepas saya belajar Quran, saya rasa saya dah boleh baca, saya belajar taranum pula masa tu dekat Kelantan. Carilah guru-guru kat Kelantan ni. Almarhum Tuan Guru Haji Hassan Musa, itu guru saya. Almarhum Ustaz Abdul Rahim Abdullah, juga guru saya. Jangan-jangan terbangsa. Ramai yang saya berguru dekat Kelantan dulu. Bila saya dah boleh baca taranum, adalah budak-budak yang masa saya belajar dekat Kelantan, kat Perkim Kelantan saya belajar tu. Ada budak Cina seorang ni, dia pun minat nak belajar taranum. Nak belajar taranum. Boleh ke ustaz? Ustaz, boleh tak ajar sama saya taranum? Saya pun nak baca juga taranum, baca belagu. Saya kata boleh. Duduklah, saya nak ajar. Dekat surau, masa tu dekat Perkim Kelantan. IDIP dia panggil Institut Dawah Islamiah Perkim Kelantan. Dia pun duduk. Saya pun bacalah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, ustaz, saya baca dulu boleh? Ustaz dengar. Saya kata boleh. Siapa yang nak ajar siapa sekarang? Tapi sebagai guru, saya tak naklah potong dia punya semangat tu. Saya kata okey, bacalah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Saya kata saya pernah dengar lagu ni. Lagu kung fu. Itu lagu kung fu. Saya kata lagu kung fu ni. Ya kah ustaz? Ya. Mana boleh baca lagu kung fu? Oh tak boleh ke? Tak boleh. Diingatkan bila lagu, semua lagu boleh. Ha, kalau macam tu, masuklah pula dondang saya. Masuklah pula lagu-lagu irama Jawa je. Orang perana tuan-tuan. Quran ini mesti baca dengan lagu Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabiyyah. Nabi kata baca Quran dengan lagu Arab. Baik. So belajar membaca Al-Quran. Tak lewat lagi. Masih lagi kita kena belajar. Hebat macam mana pun kena belajar Quran. Belajar baca. Keduanya,
Nabi sebut dah belajar baca ni, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran. Maklum kat belakang tu Kak Nab, Kak Su. Saya tahu masih lagi mengaji. Dah lama ke? Dah lama. Lama mana? Dah 10 tahun. Kenapa tak pandai-pandai lagi? Dia tak ada mengaji sampai 10 tahun tajwid ni. Maksimum 3 bulan aja. Lepas tu buka kelas mengaji dah. Dia bukan pergi mengaji pun menyembang. Bawa handbag, bawa itu, bawa ini kan. Mengaji kejap, menyembang tu panjang. Tiang ni balik-balik menyembang, balik menyembang. Bukan sini, tempat lain. Tak boleh tegur sikit merajuk. Tegur sikit merajuk. Kembang kan? So, ada yang belajar sampai 3 tahun. Taklah, saya gurau je 3 bulan. 3 bulan tu, setiap hari, satu hari 8 jam mengaji pun dah 3 bulan khatam. Kita ni seminggu sekali, sejam kan? Itu pun belum lagi ustazah cuti, ustazah kereta rosak, ustazah apa, suami tak sihat, ustazah pun banyak halangan, ustaz pun banyak halangan, sian. Jadi sebaik-baik kamu belajar Al-Quran. Belajar, susah belajar Quran ni. Nak betulkan huruf. Saya ni sebelum pergi Jordan, saya dah boleh baca dah taranum apa semua bagai. Saya kira macam dah, kira dah okey lah, kira lulus lah. Pergi kat negara Arab, kat Jordan, saya cari syekh untuk talaki balik Al-Quran. Sebab saya nak ambil sanad qiraat, saya berjumpa Syekh Mahmud Abdul Qadir Idris, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengajar saya Quran. Hari pertama saya duduk depan dia dekat masjid, duduk masjid dia tu baca, saya baca surah Fatihah. Saya baca surah Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tak tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, kenapa mulut kau mengot-mengot? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, kenapa mulut kau begini? Kenapa muncung-muncung gini? Sebab saya nak sebut ra tu, saya nak sebut tafkhim. Saya nak tebalkan ra. Jadi saya sebutlah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, tak payah. Dia kata, muncung ini hanya berlaku apabila ada huruf baris depan dan juga waw. Bismillahirrahmanirrahim, mana baris depan? Tak ada. Ada waw? Tak ada. Habis muncung kenapa? Saya pun garuk kepala. Habis dulu saya ngaji dia suruh muncung. Takkan saya nak beritahu dia? Dia kata, kau tengok. Dia pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada muncung pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pun bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni, kalau orang tu baca tak tengok muka pun sekarang ni, duduk baca dekat belakang tabir ni, saya tahu dia muncul tak muncul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muncul. Tak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Antara dua mana tepat? Tepat yang kedua lah. Sebab kenapa ada bunyi sebab apa? Kita nak sampai ke tahap bila orang Arab dengar dia satisfied. Dia kata, ya. Yeah. Telinga dia dengar tu betul. Lepas tu saya baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mula-mula taklah bunyi macam tu. Masa ngaji dengan Syekh tu, hari pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata, Kenapa dia kata Dia kata, Alamin, Alamin. Saya baca, Alamin. Sebab dah lama Alamin ni. Dia kata, apa pasal tebal sangat? 3 bulan. 3 bulan nak boleh lepaskan Alamin dari tu. Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ringan aja, bunyi pun sedap. Iqra'ul Qur'ana bilayyin, dengan lembut. Tak ada bunyi kasar Pak Lu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Lagi orang. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Saya sebut ni, mungkin saya baca ni sebab saya dah belajar. Saya mengaji dengan syekh-syekh Arab. Jadi mungkin ibu ayah taklah sampai, saya tak katalah saya perfect, tapi
kita nak ke arah, kalau boleh biarlah baca tu rasa kemas kan. Ya. Ya. Tu belajar. Ah ni senang aja, kita biasa sebut dah ah. Biasa sebut dah. Ustaz duduk mana? Contoh, saya duduk Bandar Seri Putera. Ustaz tahu tak masjid kampung apa ni, Kampung Pasir? Saya Kampung Pasir ni saya tak tahu. Ustaz pernah sampai Semenyih? Pernah. Semenyih kat mana? Saya pernah mengajar dulu kuliah subuh sebulan sekali masjid Raja Raja Alam Musa. Okey. Ustaz tahu tak depan depan masjid tu ada traffic light? Saya kata pertama kan. Lepas tu ada sempang ke kiri, sempang ke kanan. Ada traffic light ke tu, traffic light tu sambil kanan. Okey. Itu jalan pergi sungai, jalan nak pergi Sungai Tegala. Alami. Alami. Itulah dia. Kan. Tak ada pula. Ustaz tahu tak jalan tu sempang tu ke kanan? Tukar lagi Ustaz. Ada. Tak ada. Tak guna, cuma kita tak jumpa dia punya kaedah nak sebut. So belajar. Yang kedua, baca Iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, dekat akhirat Quran akan datang beri syafaat. Baca Quran, Quran akan datang bagi syafaat. Baca sekarang, banyak-banyak baca, dia akan datang bagi syafaat. Sama jugalah dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sebut bahawa siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk setiap hari, maka surah Mulk ini akan datang bertemu Tuhan dia ketika dalam kubur dalam rupa seorang lelaki membantu atau mempertahankan Tuhan dia. Sehingga surah Al-Mulk ni bang dinamakan juga surah Al-Mujadilah. Dan surah Al-Mujadilah, surah Al-Mujadilah. Kenapa nama Al-Mujadilah? Kerana dia akan defend. Dia akan defend orang yang baca ni. Jadi nampak kan? So baca Quran dia kan setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, setiap hari. Sibuk mana kita tuan-tuan, banyak alasan ni. Sibuk betul kita ni, tak ada masa nak pegang Quran nak baca. Tapi saya nampak kan tuan-tuan, kalau dah hari yang saya tak sempat baca Quran, saya kata memang ini satu ujian. Tuhan tak rahmatkan saya, Tuhan tak dorongkan saya pada hari itu baca Quran. Itu bukti Tuhan pada hari tersebut saya hilang rahmat kasih sayang Allah. Ya. Hidup jadi macam sempit sikit pada hari itu. Tak boleh tidur, tak boleh nak lena. Kalau kita tak makan lapar, kalau kita tak minum dahaga. Begitulah perasaan betul ada bila tak baca Quran. Ada satu kelaparan, ada satu kehausan. Iaitu dahaga pada Al-Quran. Santapan rohani Al-Quran. Tak baca pada itu, baca. Umar bin Abdul Aziz pernah sebut, inni akhafu min alladhina takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Aku khawatir kalau aku jadikan Quran ini kitab yang ditinggal-tinggalkan. Maklum baca Quran dah tiap hari. Baca, angguklah. Saya tahu perempuan memang konsisten baca, Pak Long je saya malas nak tanya. Ni memang saya ada arwah mak angkat saya, memang tiap-tiap hari arwah mak angkat saya Hajar Sauna meninggal bulan 3 baru ni. Arwah mak angkat saya punyalah saya angkat saya tuan-tuan, dia dah anak 5 orang. Saya ni anak angkat dia yang keenam. Dia masa umur 80 lebih dia tak ingat dah. Dia lupa dah. Dia ada lost memory kan. Dia orang tua dah kan, dia dah mula uzur, dia tak ingat. Ada orang kata nyanyuk. Saya paling geram kalau orang cakap nyanyuk kat orang tua tu kan. Dia dah uzur sudahlah. Sedap sangat kata kau orang nyanyuk. Dia ni anak pun, anak-anak dia pun kadang-kadang tanpa segan silu sebut. Betul Ustaz, doakanlah bapak saya dah nyanyuk. Macam mana kau tegah mak kata bapak kau nyanyuk, mengkau nyanyuk. Nyanyuk ni biasa orang guna untuk menggambarkan suatu keadaan
orang tu tak tak waras tuan-tuan. Tapi ibu kita dah uzur. Uzur. Kan Allah Ta'ala beritahu dulu kamu kuat, kamu lemah, kamu lemah, kamu kuat, kamu lemah balik. Betul kan? Kita masih lahir lemah. Lahir-lahir lemah. Nguek, 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 nguek lemah. Kalau banding saya dengan anak ayam, anak ayam lagi hebat. Dia keluar-keluar daripada telur tu berjalan. Nah, saya mana berjalan lagi? Bukannya mak ayam tu suap makan pun dia pakai patut sendiri. Saya kalau tak letak dekat puting mak saya, saya pun tak tanam minum susu. Saya ni lemah, Tuhan jadikan lemah. Kemudian Tuhan kuatkan saya. Kemudian saya lemah balik. Bila uzur besok lemah balik. Betul lah. Lemah itu uzur. Min ba'di dha'fi syaikha. Dia kata syaikha ni tua lah. Dah tua, dah uzur. So, saya nak bagi satu petua. Kalau tak nak uzur, ingat lupa-lupa ingatan ni, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Baca setiap hari. Dalam saya betul, mak kat saya ni bila dia mula lupa kan, anak-anak dia semua dilupa. Saya seorang dia ingat. Ayat Quran dia hafal, dia baca dulu semua dia ingat lagi. Dia boleh baca lagi. Anak dia lupa. Anak-anak dia semua dia lupa. Kau ni siapa? Kau ni siapa? Tapi saya ni dekat pagar lagi tuan-tuan. Saya, Assalamualaikum mak. Mak. Dia ingat saya. Suara saya dia ingat. Sebab setiap subuh saya baca Quran dengan dia. Setiap subuh saya baca Quran dengan mak angkat saya. Ha. Dengan mak kandung saya tak sempat lah. Sebab mak saya, mak kandung saya masuk Islam bulan 3, meninggal bulan 5. Tak sempat. Tapi mak angkat saya sempat. Saya baca Quran setiap subuh dengan dia. Saya duduk dengan dia masa tu. Setiap subuh baca Quran. Lepas subuh baca Quran. Dia bawa Quran masuk bilik saya. Mak nak baca Quran ni. Ha, saya semak lah baca. Kadang-kadang dia ngumpat bapak angkat saya. Baca-baca kan. Abang kau tak pernah tegur pun mak baca. Dia. Seronok ya tuan. Alhamdulillah. Semoga kedua-dua mereka dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggal baca Quran. Yang ketiga, faham Quran. Macam mana faham Quran? Belajar tafsir. Belajar, bacalah terjemahan-terjemahan dia. Kelas-kelas pengajian tafsir kena hadir. Yang keempat, bila kita dah tahu halal, haram, batasan, suruhan, tegahan dalam Al-Quran, kita nak ikut semua. Kita tak nak ikut sebahagian, tinggal sebahagian. Itu Bani Israel. Bani Israel kerja dia macam tu. Sebahagian dia ikut, sebahagian dia tinggal. Orang Islam tak boleh macam tu. Tak ada lagi dah cerita, ah ini sesuai, ini tak sesuai, ini boleh pakai, tak boleh pakai. No excuse, no more discussion. Quran ni valid. Itu asas akidah kepercayaan pada Al-Quran. Letak dulu. Kalau tak, besok susah nak jawab dalam kubur. Kalau Allah tanya, man imamuka? Siapa imam kau? Kita nak cakap Quran ke? Sedangkan kita ikut Quran sebagian, sebagian tinggal. Nak jawab macam mana? Bank duit kita letak kat mana? Kan? Hukum hakam. Kita follow tak Quran? Kita kena follow Quran. Semaksimum mungkin. Ikut. Saya kata hayati yang keempat tadi ikutlah. Kita kena faham, lepas faham kita kena ikut. Dah tahu takkan diam, kenalah ikut. Kena ikut, so ikut Al-Quran. Yang kelima, sampaikan isi kandungan Al-Quran kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau lima perkara ni ada, tuan-tuan, kalau lima perkara ni ada, itulah hadiah terbaik yang kita bagi sempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak tinggalkan kita benda lain. Rasulullah tinggalkan dua benda. In taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitab Allah wa sunnat rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selagi mana kalian berpegang pada kedua-duanya, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, berpegang dalam erti kata yang lima prinsip yang kita kongsikan tadi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita lebih baik daripada umat-umat sebelum ini dengan menghayati ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله